Pak, tidak apa-apa. Beras kita mana? Jok. Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. Mustafa! Kusno! Siap! Siap! Kalian siap mengambil beras kita yang tertinggal? Siap! Berapa karung berasnya, Kapten? Hanya 1 kilo saja. Tapi penting buat Pak De. Mohon izin, Jenderal. Jenderal harus ganti pakaian. Kabar Pak De mana? Jangan-jangan tertinggal juga. Coba kamu tanya ke Suparjo. Siap. Jo, ya. Koper Jenderal nggak ada. Pasti ini tertinggal di rumah dukun itu. Masih ada sisa obat-obatan dan pakaian. Kar. Siap. Kamu temani saya. Kita mengambil koper Pak De yang tertinggal. Siap, Kapten. Gus. Gus. Apa, Mos? Kira-kira sampai kapan ya perang ini berakhir? Ya, enggak tahu, Mos. Nopo, kamu ingin pulang? Saya kangen, Kus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan, udah berangkat perang. Ya udah, kamu minta izin aja sama Jenderal. Bilang mau pulang. Oh. Kamu aja duluan, Kus. Nanti saya ikutan. Gimana? Ya enggak mungkin lah. Kita mau izin pulang. Sementara Jenderal sakit keras, pasti terus berperang. Ya malu. Itu mana, Kus? Yaudah, kita ikut perang sampai perang ini benar-benar berakhir. Pak De pernah bilang, lebih baik dipomatom daripada tidak merdeka 100%. Ya, ya. Saya itu pernah dengar tuh, Kus. Yowes. Iya, Pak De ngomong kayak gitu. Kita ikut perang sampai perang ini berakhir. Ayo, Mama! Tinggal away. Gak bisa. Ini pemberian Jenderal. Cik, balik. Bus. Ya Allah. Lande. Ya Allah, Mus. Kamu enggak apa-apa, Mus. Mus! Ayo kita lari sebelum Belanda yang lain datang. Yuk. Ayo, Mis! Cepetan, Mis! Hier. En dat is daar op die berg. Oh, cepat juga kalian. Berasnya mana, Mus? Kalau berasnya tidak ada, Kapten Tarjo bisa marah nanti. Mus, sampean kenapa berlumuran darah? Belande, Sultan. Belande. Belande mengandung kami di jalanan. Ini darah Belande. Ini darah Belande yang ditembak mati.
Apa? Belanda? Iya. Siapa suruh lewat jalan setapak? Sudah tahu Belanda ada di mana-mana. Harusnya kalian masuk hutan, menyelinap. Ngerti kalian? Siap! Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Komar! Aceng, kemana dia ya? Lah, mana yang dikar? Lah, mungkin yang gonceng belah kandangku kok. Kar, kok sepi banget jo? Iya, padahal mawon rame lho. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin, dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang, silakan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati daripada harus pulang
dengan keadaan yang lebih sehat dibanding jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! 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 Makanan Bapak ada, Pak. Kosong, Kapten. Mosok sepotong singkong atau apapun enggak ada, Tomus. Jagung kering, Mas. Ono kitu rumaksa ing wengi teku hayu luputo ing loro luputo kilahi kape jim setan datan purun ana luhan tan ono ani ni wa penggawe olo ku naning wong luput Kunto mana? Lah, enggak ngerti kok. Kar. Coba kamu cari. Iya, aku tak sekalian nguyuh. Kaya demit, hati-hati jedul, hati-hati hilang. Ada Belanda, ada Belanda, ada Belanda. Belanda. Nang kono. Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang. Panglima, ini dia orangnya Tuan, Panglima Sudirman, Kiai bukan Panglima, mereka semua ini tentara Kibli, mereka ini sedang menyamar. Ah, Kwe, salah orang, mana mungkin Panglima seperti ini,
Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Clay, yang ini tidak sebetius. Cari Sudirman di mana? Percaya Tuan, ini Sudirman. Adik. Lo mau kutuk, dia mata-mata kan?